Selamat pagi sahabat. Pagi hari ini kembali hadir Babinsa, Babin Kamtibmas, Pemerintah Desa Sikapat, kemudian dari PAM Banyumas, serta dari Bidan Desa. Kami akan bergerak untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Dan sasaran hari ini kami akan menyasar kepada jalan-jalan desa di sepanjang wilayah Desa Sikapat ini. Bersih lingkungan, mangga. Makni juga belum mungkin kita unik. Sudah mempelajari kita mesti monitor kesehatannya. Jangan bergaul dulu dengan warga sekitar selama 14 hari. Pokoknya kalau belum 14 hari, tetap berdiam diri di rumah saja. Oke, mangga, terus. Ini kangge, kita keselamatan ini perlu lampaui dengan sedaya, oke. Dan hari ini kami hadir untuk melakukan penyemprotan jalan. Apa saja sih? Belakang ada penyemprotan ya. Kami hadir untuk melakukan. Kepada warga yang baru mudik, benar-benar untuk berdiam diri di rumah. Okay. Yang baru pulang mudik, betul-betul berdiam diri di rumah. Jangan bergaul dulu selama 14 hari. Kita pertama-tama selalu menjaga hidup bersih dan sehat. Sehari mencuci tangan minimal 5 kali menggunakan sabun. Kita jaga kebersihan badan, kebersihan dan kesehatan. Niki, hari ini kita semprot jalan rayanya, semoga bisa mematikan kuman-kuman. Mangga sedulur warga Karangkedawung, niki Babin Kamtibmas kembali hadir dengan Babinsa dan pemerintah desa. Yang hari ini terima kasih, Pak. Kami ulangi seluruh warga yang baru saja pulang mudik, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Kita tahu setiap hari Bapak Ibu masih bersih rumah, bersih-bersih lingkungan. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun sehari minimal 5 kali. Mangga bareng-bareng lah jaga desa ini dewek enak, supaya terhindar, terbebas dari ancaman gangguan virus corona. Warga desa Sikapat, ayo pada bareng-bareng melawan penyebaran virus corona. Kita cegah penyebaran. Bagi panjenengan warga pemudik yang mengalami gangguan kesehatan, monggo untuk memeriksakan diri pelayanan kesehatan di Puskesmas Subang 2. Kami mohon kerjasamanya seluruh warga untuk saling mengingatkan kepada tetangga-tetangga kanan kirinya. Apabila ada tetangga yang baru pulang mudik, diingatkan untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Mangga, ya. Dan ikuti setiap anjuran pemerintah. Sukses.